Video visual pengambil alihan dan pengalihan kendali atas desa Borki di wilayah Kursk dari Angkatan Bersenjata Ukraina ke Angkatan Darat Rusia. Beredar di media sosial Telegram pada Senin 16 September 2024. Tahun ketiga invasi nyatanya belum menjadi waktu yang tepat untuk Rusia dan Ukraina bisa segera berdamai. Bagaimana tidak, serangan mematikan Rusia tanpa jeda terus dilayangkan ke titik pertahanan Ukraina dan begitu pun sebaliknya. Dalam rekaman dapat dilihat bagaimana tentara Rusia menjalankan misinya, merebut benteng yang diduduki tentara Ukraina dan mengusir kelompok musuhnya tersebut. Misinya diklaim berjalan sesuai rencana. Militer Rusia pastikan tentara Ukraina dapatkan kerugian besar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.